Gak kerasa ya, kita harus akhiri syuting hari ini. Iya, episode hari ini ya. Karena ini kan langsung juga langsung nge-gym kan. Ya. Jadi gak usah olahraga ya lagi. Makasih dari ya. Dari awal, makasih dari kompa ya. Segmen ya. Gue olahraga terus. Satu episode gue beda sendiri. Mas Oji, baju olahraga. Mas Oji nanti abis. Oh, Mas Oji. Oke, kita akan bacain nih komen-komen di Instagram ya, ucapan-ucapan dan juga kirim salam. Silakan Vega. Coba kita lihat nih beberapa Instagramnya. Yuk, kita bacain yuk dari Ramdanalif88. Kirim salam buat kamu yang di sana, jangan terlalu berlebihan untuk cemburu denganku hingga diriku tertekan oleh. Oh, dalam Ramdanalif. Sosesif ya. Coba kita lihat. Harusnya enggak apa-apa. Sosesif. Lagi yang lain, Tehnopi. Ini Tehnopi sering ada nih ya, Tehnopi. Sering ya. Iya nih. Titip pesan buat Bang. Siapa sih ini orang dalam kayaknya ya. Tenopi ini sampe ngetek gua. Iya emang. Kayaknya orang ini Fori deh kayak yang punya deh. Ya. Atau mungkin asisten lu kali, Ti? Nopi. Nopi kali. Nopi Kamula ternyata. Apa katanya itu tadi? Apa tuh pesannya? Belum. Wendy jangan sering-sering masuk pantry. Kesian nanti ada gula yang insecure sama Wendy. Siapa yang Wendy? Gak ngerti lagi Tenopi. Lu ya Fori ya? Lu ya? Ini lu pasti ya? Ini lu ya? Kucing, kambing. Ini garis kerasnya Pak. Wendy nih, Tenopi. Ini Rizky, Rizkyam Kanaria 1991. Salam buat adik saya yang lagi di kota Subang, Jabar. Tepatnya di kecamatan Kasomalang. Lu RT RW gak sekalian lu sebutin? Yang sedang persiapan menjemput kejuaraan pencaksilat Porda 2022. Wow. Buat Yusba Wulandari, tetap semangat dalam berlatih dan semoga jadi juara Porda Jabar 2022. Semangat. Fighting. Okay. Ya juga ini kita persembahan untuk kamu pamer bojo. Ada. Habis kirim salam biasanya. Dan ini kita mau ngingetin lagi buat bercanda pagi. Ya. Akan ada mengadakan pasar kaget. Bahannya. Ya, silakan DM ke Instagram kita @bercandapagi_107. Jenis-jenis usaha kamu dan juga kasih alasan kenapa kamu layak untuk masuk ke studio kita. Yeay. Kita support UMKM ya. Hari Senin ya. Hari Senin boleh tuh, pokoknya di share aja usaha-usaha kalian. Makanan-makanan yang lucu-lucu, yang unik-unik ya, silakan aja di DM. Barang boleh, bukan hanya makanan, barang boleh. Boleh. Barang. Asal jangan jasa ya, jasa kayaknya agak susah ya kita ya. Mempromosikan aja. Ya, pokoknya UMKM lah. UMKM. Ya, oke. Teman-teman atau Sobat Begi, terima kasih sudah menyaksikan Bercanda Pagi. Jangan lupa tonton terus di hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di Trans 7. Alright. Jangan lupa follow Instagramnya @bercandapagi_trans7. Dah.